Welcome to Creator Wings Flores. Kembali lagi kita mengulas produk Wings Food. Dan kali ini produknya adalah milk juice. Nah, seperti ini. Ini minuman jus yang dikemas dalam bentuk sasetan. Nah, seperti ini. Seperti yang dilihat, kita lihat dari atas. Nah, di bagian atasnya ada lambang Wings Food. Terus bagian tengahnya tertulis milk juice ice blend. Nah, ice blend ini campuran es. Oke, ke bawahnya ada gambar jus. Nah, omong soal rasa, milk juice juga menyajikan ada 7 rasa. Yang pertama ini ada rasa cappuccino. Ada rasa mochaccino. Nah, seperti ini. Ini rasa mochaccino. Setelah mochaccino ada melon. Nah, ini rasa melonnya. Setelah melon ada rasa anggur. Rasa anggurnya seperti ini. Terus mangga. Ini yang rasa mangga. Terus ada strawberry. Nah, strawberry-nya seperti ini. Oke, dan yang terakhir coklat. Milk juice rasa coklat. Oke, kita lihat ke bawahnya. Di bawah sini ada tertulis rasanya. Terus di pojok kiri ada lambang label Mui halal. Di sini kita ke kanan. Di pojok kanannya ada tertulis milk shake powder. Nah, ini dia susu kocok bubuk milkshake powder. Terus bawahnya minuman serbuk rasa susu. Nah, ini karena rasa cappuccino ditulis cappuccino. Nah, di paling bawah ada balai pomnya, balai pom RI dengan nomor sekian. Terus di pojok kanan berat bersihnya 25 gram. Sahabat CWF, milk juice ini satu rentengnya, dia satu renteng ada 10 bungkus. Seperti ini, satu renteng ada 10 bungkus. Nah, di dalam satu pak ada 6 renteng, jadi 60 bungkus. Di dalam satu dos dia ada 2 pak. Jadi satu dos isinya 2 pak, isinya 120 bungkus. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, di sini langsung tertulis cara penyajian. Ada 3 cara. Yang pertama itu di blender. Blender, saya coba baca. Masukkan dalam blender milk juice 50 ml air 3/4 gelas es batu, blender sampai halus. Oke. Yang kedua ini dikocok. Nah, bagi kita yang tidak memiliki blender atau tidak mau repot, nah seperti ini cara penyajiannya. Larutkan milk juice dalam 100 ml air. Mungkin bisa baca nanti dilihat di samping. Tambahkan 3/4 gelas es batu, kocok dan nikmati. Dan yang terakhir diseduh. Mungkin bisa lihat diseduh itu larutkan milk juice dalam 150 ml air panas, aduk merata dan nikmati. Seperti itu. Nah, di pojok kanan atas sama seperti yang di depan tertulis milkshake powder. Ada komposisinya di bagian bawah. Secara horizontal ada tertulis expire-nya, ED-nya. Terus di bagian bawah ini ada informasi nilai gizi. Dan paling bawah ada barcode atau kode barangnya. Oke, sahabat CWF, silakan mencoba. Dan ini sudah tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Anda bisa mendapatkannya di berbagai tempat. Pasar, minimarket, swalayan, di toko sudah disediakan milk juice dan banyak yang menyukainya. Jadi bagi yang belum mencoba, silakan mencoba. Setelah mencoba, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Oke, sahabat CWF, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video yang berikutnya.